Wahai orang yang banyak dosa, meskipun dosa kita penuh langit dan bumi dengan dosa kita, demi Allah, ampunan Allah 1000 kali jauh lebih luas daripada langit dan bumi. Datang ke Allah. Ya Allah, aku datang dengan banyak dosa, ya Allah. Aku pernah berzina, ya Rabb. Aku pernah mencuri, ya Rabb. Minuman keras, ya Allah. Riba, ya Allah. Apa kata Allah? Hal min mustaghfir. Mana kalian yang mau minta ampun? Kata Allah, aku ampuni kalian di tengah malam. Ya Allah, Bapak Ibu, betapa murah dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Tapi apa dikala Allah panggil kita? As-salatu khairum minan naum. Kita tinggalkan Allah. Nyenyak kita tertidur. Padahal di situ Allah turunkan semuanya. Mana yang ingin taubat, aku berikan perobatan kepada kalian. Aku terima taubatmu, kata Allah. Mana yang ingin mohon ampun, aku ampuni kalian. Mana yang ingin meminta, aku berikan kepada kalian. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Kalau kamu datang ke aku, kata Allah, aku datang ke kamu. Washkuruli, dan bersyukurlah, kata Allah kepadaku. Wala takfurun, jangan sekali-kali kamu kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Al-Mukarram, falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para muhibbin dan takmir Masjid Al-Amin yang kami hormati dan muliakan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, wabil khusus para jamaah hadirin wal hadirat, para muhibbin rahimana wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali pada malam hari ini atas nikmat dan anugerah dari Allah kita berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat, di dalam mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat yang kita sampaikan, semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti pada yaumil hisab. Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arus Al-Khafiqaini
Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arus Al-Khafiqaini Ya Muayyad Ya Mumajjad Ya Imam Al-Qim Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Bismillahirrahmanirrahim Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi wa bi'ulumi jami'i masyayikhina fid daraini amin Babu ma ja'a fi dzikrillah ta'ala Bab yang menjelaskan tentang bagaimana kelebihan daripada kita berzikir kepada Allah Wa qala Haddatsana Shalih ibn Abi Umar An Katsir ibn Murrah Qala Sami'tu Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ذكر الله telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. Sahabatku kata Nabi, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan bi khairi a'malikum wa azkaha menjadi amal yang terbaik dalam hidupmu? Wa azkaha dan amal ini akan menyucikan kamu inda malikikum di hadapan Tuhanmu wa arfa'uha fi darajatikum dan dengan amalan ini Allah akan mengangkat derajatmu wa khairil lakum min infaqiz dhahabi wal waraq dan dengan amal ini lebih baik daripada kamu meninfakkan semua hartamu meskipun itu satu gunung emas lebih baik daripada kamu meninfakkan emas dan perak dari hartamu wa khairil lakum min an talqau aduwakum dan lebih baik daripada engkau mendatangi musuhmu Patadribu a'naqahum dan kamu memukul mereka hingga mereka terbunuh wa yadribu a'naqakum atau mereka yang mendatangi kamu hingga kamu terbunuh di kalangan mereka apa itu kata Nabi zikrullah amalan itu adalah zikir kepada Allah lebih baik di sisi Allah bi khairi a'malikum wa azkaha amal ini terbaik dan dengan amal ini Allah sucikan kita kita ini kan manusia yang banyak dosa betul tiap hari kita berdosa malam pun berdosa
Makanya para ulama mengajarkan kita, sebelum kita tertidur di waktu malam, kita mesti tanyakan kepada diri kita, apa kebaikan hari ini yang sudah kita perbuat. Setelah muncul kebaikan yang sudah kita lakukan, tinggal yang terakhir, tanyakan kepada diri kita, dosa apa yang telah kita lakukan hari ini. Lebih banyak mana kebaikan kita daripada dosa kita kepada Allah? Lebih banyak mana ucapan kita daripada ucapan kita yang bernilai zikir kepada Allah? Tanyakan pada diri kita. Maka kalau kita tanyakan ini pada diri kita, Bapak Ibu, maka kayaknya belum pantas kita ini menjadi penghuni syurga. Belum pantas. Karena kalau kita melihat banyaknya amal dengan dosa yang kita lakukan dalam hidup, maka untuk mensucikan kamu dari dosa, kata Nabi, dengan amalan ini, wa arfa'uha fi darajatikum, dan dengan amalan ini Allah angkat derajat kita semua di sisi Allah. Amin. Wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal waraq wal fiddah, lebih baik daripada kita mensedekahkan, meninfakkan semua harta kita, meskipun kita punya emas, bersedekah dengan emas masih lebih besar pahalanya. Apa itu Bapak Ibu? Zikir kepada Allah. Makanya ulama mengatakan zikir itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ada zikir menyebut ini terikat dengan jumlah. Nah, masih kadang kita zikir subhanallah, 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 kan ada jumlah yang kita tentukan. Yang kedua, kata ulama, ada zikir tingkatan mengingat. Zikir mengingat, mana zikir mengingat ini? Inilah zikirnya qalbu, zikirnya hati. Karena kalau zikir menyebut, belum tentu hati ini mengingat Allah. Tapi kalau hati ini sedang mengingat Allah, maka mata kita, ucapan kita, pendengaran kita, perilaku kita pun terjaga daripada selain Allah. Maka zikir mengingat ini adalah bil qalbu, dengan zikir hati. Yang ketiga, kata ulama, ada tingkatan zikir itu adalah zikir mengenal. Kalau bahasa orang-orang tasawuf, inilah yang disebut dengan zikir ma'rifah, zikir mengenal. Jadi beda dia kalau orang yang sudah kenal dengan orang yang belum kenal. Tabiatnya, caranya, posisinya, kedekatannya itu berbeda antara orang yang sudah mengenal dengan orang yang belum mengenal. Pasti beda. Maka disebutkan kalau zikir menyebut ini identik dengan jumlah. Tasbih 33, tahmid 33, terus Nabi takbir 33, yang biasa kita amalkan ini bisyariah, masih tingkatan zikir syariat. Tapi ini pun juga bagus, seperti kata Imam Ahmad bin Athaillah yang sudah kita bahas sebelumnya, jangan sekali-kali engkau meninggalkan zikirmu meskipun hatimu tidak hadir mengingat Allah di waktu berzikir. Kenapa? Karena kelalaianmu dikala sedang tidak mengingat Allah dan dikala kamu sedang tidak menyebut Allah, itu lebih bahaya daripada kamu menyebut Allah meskipun hatimu tidak hadir mengingat Allah. Karena kita tidak bisa paksakan, Bapak Ibu, berzikir itu dengan cara langsung masuk ke kolbu kita, belum tentu kita bisa.
karena tingkatan kita yang berbeda. Maka pelan-pelan, kata Nabi, itu pun juga baik daripada kita lupa sama Allah. Yang kedua, ada zikir itu tingkatan mengingat, ini bil qalbi, dengan hati kita. Mana contohnya? Orang-orang yang mengisbatkan Allah dalam dirinya dan mempanakkan dirinya kepada Allah, dia tidak berani mengakui kepribadiannya. Wah, aku kan ibadah nih, aku kan sholat nih. Jangan. Karena tidak mungkin kita akan sampai kepada derajat yang tinggi, enggak akan mungkin kita akan mengerjakan ibadah pun kepada Allah kalau tidak dengan sebab ridho Allah. Betul, Bapak Ibu? Makanya kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam ini Allah kumpulkan kita dalam satu majelis ilmu. Ini rizki dari Allah, alhamdulillah. Kenapa? Banyak orang beriman, tapi tidak semua orang yang beriman digerakkan hatinya oleh Allah. Betul? Tidak semua. Contoh kita nih, dalam satu keluarga kita berapa orang? Taruhlah 5 orang. 5 orang dalam satu keluarga ini tidak semuanya Allah gerakkan hatinya untuk hadir malam ini, tidak. Tapi satu kadang yang dipilih oleh Allah. Maka alhamdulillah kalau Tiang Pelungguh menjadi orang pilihan Allah yang bisa hadir dalam majelis ilmu. Alhamdulillah, kita bersyukur Bapak Ibu. Nah yang ketiga, ada zikir itu tingkatannya mengenal. Mana? Inilah zikir ma'rifah. Kalau orang-orang sufi mengatakan inilah zikir ruh, zikir ruhani, yaitu yang memfanakan dirinya kepada Allah dan yang nampak dalam hatinya, dalam jiwanya hanya Allah. Ingatkah kita kalimat yang sering kita amalkan? Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Coba semua, ini zikir hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukup Allah di hatiku, hanyalah Allah di dalam jiwaku, cahaya Muhammad kekasih Allah, tiada Tuhan. Coba, cukup Allah di hatiku, hanyalah Allah di dalam jiwaku, cahaya Muhammad kekasih Allah, tiada Tuhan.
Hasbi Rabbi. ما في قلبي نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. يا الله تنان nyaman. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa Allah perintah kita zikir? Apakah dikala kita tidak menyebut Allah kemudian Allah akan lemah? Demi Allah, tidak. Kenapa Allah perintah kita berdoa? Apakah dikala kita tidak berdoa Allah enggak akan ngasih ke kita? Tidak juga. Lalu kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kabar kepada kita sebagai hamba-hambanya, kedekatan Allah kepada kita ini tergantung dari bagaimana cara kita mendekati Allah. Makanya Imam Ahmad bin Athaillah berkata, jikalau kamu bertanya di mana posisi saya di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menyibukkan kamu di duniamu. Kalau kita ingin tanya, sedekat apa sih saya ini sama Allah, di mana posisi saya di sisi Allah, maka kata Imam Ahmad, lihatlah di mana Allah menyibukkan kita di dunia, itulah posisi kita di mata Allah. Kalau kita sibuk dengan ibadah, kalau kita sibuk dengan zikir, maka posisi kita di sisi Allah adalah Allah banyak menyebut kita. Amin. Tapi kalau kita banyak sibuk dengan usaha, sibuk dengan dunia, sibuk dengan berdagang, kan kita butuh itu, Pak. Iya, kita butuh itu. Tapi akankah setiap usaha, setiap nikmat, setiap rizki yang kita terima itu, di situ ada Allah dalam hati kita? Belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu. Tapi kalau mampu setiap nikmat yang kita terima itu, yang wujud adalah kebesaran Allah dalam setiap nikmat tersebut, maka beruntung, tiang pelungguh adalah orang yang dekat di mata Allah. Makanya alhamdulillah, Bapak Ibu, kita disibukkan oleh Allah dengan ilmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Azan. ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنا وترحمنا لنا.
Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kembali. Jadi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan anugerah termulia dari Allah kepada kita. Karena dikala kita menyebut Allah, maka di situ pun Allah sedang menyebut kita. Bahkan kan kata Allah dalam hadis qudsi, jikalau engkau seorang hamba datang kepada Allah dalam keadaan berjalan, maka Allah akan datang dengan berlari. Kamu datang kepadaku, kata Allah, satu jengkal, maka aku akan datang mendekatimu dengan satu depa, kata Allah. Kamu datang menyebut namaku di kalangan semua saudara-saudaramu, sesama muslim, maka aku, kata Allah, akan menyebut kalian pada satu majlis yang jauh lebih baik daripada kalian, yaitu fi majlisi khairu mala'i minhu, yaitu majlisnya para malaikat. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menyebut kita. Jadi inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Bapak Ibu, tentang zikrullah ini Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Ayo Bapak Ibu, ada yang bawa Al-Qur'an? Ayo, sekarang kita buka surah Al-Baqarah ayat 151, 152, 153. Kita kaji ayat ini, kita masuk dalam ayat ini di mana posisi kita di hadapan Allah. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Yang punya HP ada aplikasi Al-Qur'an, buka HP-nya. Ibu-ibu yang punya HP Android dibuka. Beto aplikasi Al-Qur'an ni ketulik dekat Shopee tau. Okay? Pasti di dekat Shopee. Ibu-ibu lebih banyak buka mana? Aplikasi Al-Qur'an sama Shopee? Oh, Shopee. Okay? Yo, kita buka. Surah Al-Baqarah ayat 151. 152. Akan nampak kita ini siapa dan posisi kita di mana. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Sekarang kita lihat apa kata Allah dalam ayat ini. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kata Allah, kami telah mengutus kepadamu seorang rasul. Minkum, dari golongan kamu, manusia. Kita manusia, rasul pun juga
manusia biasa seperti kita. Yatslu alaikum ayatina. Apa kata Allah? Dialah Rasul itu yatslu alaikum ayatina, yang membacakan bagi kalian ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Wa yuzakkikum, dengan Rasul itu dia mensucikan kamu, kata Allah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan dia ajarkan bagi kalian kitab, dia ajarkan bagi kalian kitab-kitab Allah, wal hikmah, dan dia ajarkan kalian berbagai macam bentuk hikmah sunnah dalam hidupnya. Sekarang kita lihat, orang yang diutus oleh Allah dalam ayat ini, Allah sebutkan rasulam minkum, seorang rasul dari kalangan kita sendiri, Nabi besar Muhammad. Tapi akankah sama kita dengan Nabi Muhammad? Tidak. Kita manusia, beliau pun juga manusia. Tapi manusianya Nabi, basyarun la kal basyar, seorang manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Itulah Nabi Muhammad, hingga beliau disebutkan sebagai insanun kamil. Insanun, apa maknanya insanun kamil ini? Seorang makhluk yang paling sempurna. Sempurna apanya? Sempurna wajahnya, sempurna akhlaknya, sempurna ilmunya, sempurna sabarnya, sempurna kekayaannya. Siapa bilang Nabi Muhammad miskin? Tidak. Dari kakek beliau adalah orang terkaya yang dihormati di kalangan orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad lengkap dari segala-galanya. Kenapa ada insanun kamil pada diri baginda Nabi? Kita bongkar ayat ini, Bapak Ibu. Karena baginda Nabi memiliki empat sifat, yang dengan empat sifat ini sampailah derajatnya sebagai insanun kamil. Yang empat sifat ini adakah pada diri kita? Sekarang kita lihat. Pertama, sifatnya Nabi dalam ayat ini adalah insanun kamil itu, sampai-sampai Allah katakan wa yuzakkikum, dengan dia mensucikan kamu. Sifat pertama, asyukri ala nikmah. Nabi Muhammad itu yang ada dalam jiwanya menanamkan rasa syukur kepada Allah sekecil apapun nikmat itu. Kita Bapak Ibu, syukur apa tidak syukur? Syukur apa tidak? Bapak-bapak, kalaupun istri kita kurus, alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Kalaupun istri gembrot, syukur. Alhamdulillah, Allah kasih kita istri plus sprint bed. Alhamdulillah. Asyukru ala nikmah, sekecil apapun pemberian Allah, alhamdulillah wa syukru lillah, alhamdulillah wa syukru lillah, azka salati wa salami li rasulillah. Syukur sifat Rasulullah. Bahkan kan sering kita dengar kisahnya, kalaupun beliau tidak ada makanan, Rasul tanya ke istrinya, duhai istriku, adakah makanan hari ini? Apa kata istrinya? Maafi ya Rasulullah, tidak ada yang kita makan hari ini ya Rasul. Apakah Rasul marah? Tidak. Kalau memang tidak ada, kita puasa hari ini.
Allah. Ada bau malah niki. Wah, tiang ben dia bau ben. Basyarun lakal basyar. Rasulullah itu manusia tapi tidak sama dengan kita. Kedua, sifat yang ada pada diri baginda Nabi, as-sabru ala kulli hal. Masuk pada ayat itu. Beliau sabar dalam setiap kondisi apapun yang beliau alami. Beliau sabar dalam kondisi apapun yang ada. Diuji, dicaci, dimaki, dihina, akan dibunuh, disiram. Justru apa kata Nabi, Allahumma hdini qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada dia karena dia tidak tahu siapa saya sesungguhnya. Ya Allah. Adakah kita masuk sesabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berat. Makanya ayat ini tuh di akhir ayat itu ada keterangannya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah. Yang ketiga, sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam alla yahsuda 'anil ghair. Beliau sucikan hatinya, tidak pernah nampak sedikit pun ada kedengkian terhadap orang lain. Tidak ada rasa dengki. Enggak sama dengan kita, Pak. Kalau kita makin niki, kita ini selalu susah dikala orang lain dapat nikmat. Orang dapat nikmat, kita yang susah. Tapi dikala orang hidup susah, kita yang bahagia. Ini hasad namanya. Al-hasudu la yasud. Nabi sudah jelaskan, orang yang hasad itu enggak akan pernah bahagia hidupnya. Dan ini bahagia, Bu. Orang hasad. Orang bangun rumah, dia seteruk. Hasad. Orang pergi haji, dia meninggal. Hasad. La yahsuda 'anil ghair. Sedikit pun Nabi tidak pernah ada kedengkian terhadap orang lain. Tiga sifat. Sifat yang keempat, la yaghibu rabbuhu an khatiri turfata 'aini. Sifat yang keempat, tidak pernah hilang Allah meskipun sekejap mata dalam dirinya. Tidak pernah hilang ingatannya kepada Allah. Tidak pernah hilang detikan hembusan napasnya kecuali napas itu mengingat Allah. Tidak pernah gaib Allah itu dalam setiap pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuklah kita dalam yang keempat ini, kalaupun dalam hidup ini kita selalu berzikir kepada Allah, maka masuklah kita pada yang keempat ini. Amin. Ya Rabbal. Dikala kita minum, misalkan ini kopi Bapak Ibu, nikmat kita minum. Yang nampak pada kopi ini ketika enak, yang nampak itu okay, Allah atau orang yang membuat kopi. Nih, kita ngopi misal. Alhamdulillah. Allah atau dengan Samina? Samina. Meskipun peluguh jawab Allah di kesadu ya. Allah. Turfata 'aini. Meskipun sekejap mata. Tidak pernah hilang ingatannya kepada Allah. Bagaimana kalau beliau tidur? Alladhi tanamu wa la yanamu qalbuhu qat. Nabi Muhammad itu kalau beliau tidur, yang tidur hanya mata beliau saja, tapi hatinya tetap hidup berzikir kepada Allah. Kalau kita tidur, taqabbalallahu minna wa minkum. Empat sifat pada diri Nabi, nggih. Okay? Makanya dapat gelar insanun kamil.
Intinya mana? Belajar bersyukur. Kedua, belajar sabar. Ketiga, jangan ada kedengkian. Keempat, banyak zikrullah. Seperti yang dia sampaikan minggu lalu, kalaupun kita punya doa langsung diijabah oleh Allah, prosesnya sangatlah singkat. Yang Allah inginkan dalam doa yang dikabul itu, apa yang Allah lihat pada diri kita? Syukur apa tidak? Andaikan sekian doa sudah kita sampaikan, sekian munajat sudah kita serahkan, namun satu pun belum ada yang diijabah oleh Allah, yang Allah inginkan apa? Sabar apa tidak? Karena yang dua ini berat. Makanya ulama katakan, suatu musibah, ujian yang diberikan oleh Allah, seberat apapun ujian itu, namun mengingatkan kamu kepada Allah, itu jauh lebih baik daripada jutaan nikmat yang Allah berikan namun melalaikan kamu dari mengingat Allah. Sekarang tergantung kita, Bapak Ibu, mau pilih syukur apa kufur. Ayatnya ada nih. Yuk kita lihat ayat berikutnya. Dan sifat darah diri baginda Nabi saat itu disebutkan oleh Allah apa? Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dia ajarkan kepada kamu Al-Quran, dia berikan kepadamu hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'malun, dan dia ajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Allah. Kalau kita sudah sadar dengan ayat ini, isinya mana? Masuk pada ayat 152. Baca. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Ya Allah. Fadhkuruni adhkurukum, maka jikalau kamu mengingatku, aku akan mengingatmu. Jikalau kamu datang kepadaku, aku akan datang kepadamu. Jikalau kamu berbicara denganku, maka aku berbicara denganmu. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita datang kepada Allah? Sudah saya datang Pak, pingin kaya. Iya. Tapi kita datang ke koperasi, paginya dapat, sore udah ditagih. Iaran bang nyengke. Allah. Fadhkuruni adhkurukum, jikalau kamu mengingatku, aku akan mengingatmu. Maka pertanyaannya, sedekat apa Allah kepada kita? Jawabannya, tergantung sedekat apa kita, sedekat apa Allah itu dalam hati kita. Dekat sudah pertolongan Allah, tapi kita ingin kaya, mohon maaf, banyak yang datang ke bank, banyak yang datang ke dukun, banyak yang datang ke paranormal. Pak, aku ingin nyalon sebagai ini. Oh, apunin tukang paranormal. Oh, harus mandi dulu. Akhirnya dimandikanlah mereka dengan apa? Rampi, kayu manis. Allah. Padahal datang saja sama Allah, itu janji Allah. Allah enggak pernah ingkar janji kepada kita. Allah enggak pernah bosan ngampunin kita. Tapi kita yang banyak bosan minta ampunnya sama Allah. Kita yang banyak bosan datang ke Allah. Padahal di tengah malam Allah tunggu kita.
setiap sepertiga malam. Apa kata Allah? Ma manin taib, mana hambaku yang ingin bertaubat, kata Allah. Hal min taib, mana kalian yang mau bertaubat, bangun. Hal min mustaghfir, mana hambaku yang ingin mohon ampun, bangun, kata Allah. Hal min sa'il, mana hambaku yang ingin meminta, bangun, kata Allah. Di tengah malam Allah tunggu kita. Wahai orang yang banyak dosa, meskipun dosa kita penuh langit dan bumi dengan dosa kita, demi Allah, ampunan Allah 1000 kali jauh lebih luas daripada langit dan bumi. Datang ke Allah. Ya Allah, aku datang dengan banyak dosa, ya Allah. Aku pernah berzina, ya Rab. Aku pernah mencuri, ya Rab. Minuman keras, ya Allah. Riba, ya Allah. Apa kata Allah? Hal min mustaghfir, mana kalian yang mau minta ampun, kata Allah. Aku ampuni kalian di tengah malam. Ya Allah, Bapak Ibu, betapa murah dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Tapi apa dikala Allah panggil kita? As-salatu khairum minan naum. Kita tinggalkan Allah. Nyenyak kita tertidur, padahal di situ Allah turunkan semuanya. Mana yang ingin taubat, aku berikan perobatan kepada kalian. Aku terima taubatmu, kata Allah. Mana yang ingin mohon ampun, aku ampuni kalian. Mana yang ingin meminta, aku berikan kepada kalian. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Kalau kamu datang ke aku, kata Allah, aku datang ke kamu. Washkuruli, dan bersyukurlah, kata Allah kepadaku. Wala takfurun, jangan sekali-kali kamu kufur. Makanya Bapak Ibu, di mana posisi kita pada ayat ini? Fadhkuruni adhkurukum. Akankah lisan ini selalu menyebut Allah dalam setiap detikan napas dan jantung kita dalam hidup? Allah kasih kita nikmat nih, dalam nikmat yang kita terima, akankah ada Allah dalam nikmat itu? Belum tentu, Bapak Ibu. Makanya zikir ini banyak modelnya. Dengan kita membaca ayat Al-Quran ini pun juga zikrullah, zikir yang terbaik. Makanya kalau zikir sambil kita munajat, mohon ampun kepada Allah. Dengan apa? Berbagai macam bentuk yang Allah ajarkan. Dengan kita mengambil salah satu dari Asmaul Husna dalam zikir, bagus. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, maka berdoa dengan salah satu daripada asma itu. Kita pengin taubat, kan ada zikirnya, Bapak Ibu. Ibu-ibu kan senang solawat, nggih. Ingat tiang solawat niki dulu diajarkan tiang sama kakek tiang. Kan lamun lae nggih, kita ngaji ada solawat tiap majlis kita. Ya tawwab tub alaina, ya tawwab tub alaina, warhamna wanzur alaina, warhamna wanzur ilaina, ya tawwab tub alaina, ya tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina.
warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab, duhai Allah yang maha menerima taubat, tub alaina, terima taubat kami ya Allah. Warhamna wanzur ilaina. Warhamna, kasihi kami ya Allah. Wanzur ilaina, lihatlah kami ya Allah. Lihat kami ya Allah. Meskipun kami adalah hambamu yang berlumuran dosa, tapi pandang kami ya Allah. Jangan engkau palingkan wajahmu dari kami karena dosa yang kami lakukan. Ya Tawwab, tub alaina. Coba. Ya Tawwab, tub alaina. Warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina. Ula. Ya Tawwab, tub alaina. Ya Tawwab, tub alaina. Warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina. Apa kata Allah? Labbaika ya habibi. Duhai hambaku, aku dengar permohonanku, aku mencintaimu, kata Allah ya Allah. Yang kedua, ya Tawwab, tub alaina. Ya Tawwab, tub alaina. Qad kafani ilmu Rabbi bisu'ali wa ikhtiyari. Ya Tawwab, tub alaina. Ulang. Qad kafani ilmu Rabbi. Coba. Qad kafani ilmu Rabbi. Coba. Qad kafani ilmu Rabbi bisu'ali wa ikhtiyari. Ula. Bisu'ali wa ikhtiyari. Tiang kalau munajat di tengah malam ini, yang tiang sampaikan sendiri Bapak Ibu, sampai menetes air mata kita, sampai bengkak air mata ini ya Allah, kita rasakan bagaimana Allah mendekap kita di tengah malam itu. Ya Tawwab, tub alaina. Duhai Allah yang maha menerima taubat, terima taubat kami ya Allah. Qad kafani ilmu Rabbi. Maka cukup dengan pengetahuanmu sebagai Tuhanku. Bisu'ali wa ikhtiyari. Setiap apa permasalahan, setiap apa keinginanku, setiap apa yang aku sampaikan, engkau maha tahu ya Allah. Malu kita minta ke Allah, malu. Ya Allah, Bapak Ibu. Makanya dari ayat ini baru kita merenung, ya Allah, ternyata posisi saya masih jauh dalam ayat ini. Fadzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Jikalau kamu mengingatku, aku akan mengingatmu. Kita punya harta, kita punya usaha, sila. Tapi akankah saat itu kita mengingat Allah? Belum tentu. Mana-mana kek, ada 10 anak yatim dalam setiap nikmat yang kita punya. Kita dapat hasil Bapak Ibu, dapat hasil perdagangan. Ya Allah, bismillah.
Kalau tidak 10 anak yatim hari ini aku infakkan, bismillah, hanya 3 mampunya ya Allah, 3 anak yatim sedekahi. Kalau enggak mampu 3, 1 minimal. Ada ndek marak niki, Bu? Ada tidak? Yuk. Ternyata kita masih jauh dari ayat ini. Tiang pun juga masih belajar, Bapak Ibu, bukan mengatakan diri seperti apa, tidak. Tiang pun juga masih jauh dari Allah dan berusaha untuk masuk dalam ayat ini. Yuk, kita minta ke Allah. Ya Tawwab tub alaina. Coba. Warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina. Yang kedua, ya Tawwab tub alaina. Coba. Ya Tawwab tub alaina. Qad kafani ilmu Rabbi. Qad kafani ilmu Rabbi bisu'ali wa ikhtiyari. Sampaikan ke Allah, warhamna wanzur ilaina, kasihi kami ya Allah, pandang kami yang hina ini ya Allah, jangan kamu sisihkan kami ya Allah, jangan engkau sisihkan kami. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Ya Allah, haramkan surga itu atasku jikalau aku beribadah karena ingin masuk surga. Bakar aku dalam nerakamu ya Allah jikalau ibadahku karena aku takut kepada neraka. Namun ya Allah, jangan engkau palingkan wajahmu dari hadapanku ya Allah jikalau aku beribadah hanya ingin menatap wajahmu ya Rabb. Jangan palingkan wajahmu ya Allah. Warhamna wanzur ilaina. Kasihi kami ya Allah, pandang kami ini ya Allah, meskipun kami ini adalah hamba yang hina ya Rabb. Ya Tawwab tub alaina. Duhai Allah yang maha menerima taubat, terima taubat kami ya Allah. Qad kafani ilmu Rabbi. Maka cukup bagi kami ya Allah pengetahuan yang ada pada dirimu Tuhan kami. Itu modalku ya Allah. Fisu'ali wa ikhtiyari. Dalam setiap permohonanku, dalam setiap gerak laku yang aku lakukan ya Allah, bimbing kami ya Allah. Amin ya Rabbal. Gunakan doa ini sebagai munajat kita di tengah malam. Ulang sekali lagi, ayo kita sama-sama Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa masuk dalam ayat tadi. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Amin ya Rabbal. Ayo. Ya Tawwab tub alaina. Ya Tawwab tub alaina. Warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina. Ya Tawwab tub alaina. Qad kafani ilmu Rabbi fis su'ali wa ikhtiyari. Coba
tutup mata kita, mata zahir tutup, pegang dada kita sebelah kiri Bapak Ibu. Yuk. Biar kita mampu merasakan kedekatan hati kita dengan Allah. Bismillah. Ya Tawwabun tub 'alaina. Ya Tawwabun tub 'alaina. Warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwabun tub 'alaina. Ya Tawwabun tub 'alaina. Qad kafani 'ilmu rabbi fi su'ali wa ikhtiyari. Ya Tawwabun tub 'alaina. Warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwabun tub 'alaina. Qad kafani 'ilmu rabbi. Fi su'ali wa ikhtiyari. Ya Tawwabun tub 'alaina. Ya Tawwab, ampuni kami ya Allah. Warhamna wanzur, pandang kami ya Allah. Warhamna. Ya Tawwab, tub 'alaina. Ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Qad kafani 'ilmu rabbi. Ya Allah, min su'ali wa ikhtiyari. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mudah-mudahan dari pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan pintu hati yang selalu mengingat kepada Allah. Allah bimbing jiwa kita menjadi jiwa yang lebih lembut, yang sadar akan siapa dirinya dan sadar tentang siapa Tuhannya. Dan mudah-mudahan Allah berkenan memandang wajah kita nanti di akhirat. Meskipun kita adalah hamba yang banyak dosa, meskipun kita adalah hamba yang penuh dengan dosa selama hidup kita, baik dosa yang kita sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja, mudah-mudahan Allah ampuni semuanya. Dosa kepada orang tua kita, dosa kepada guru-guru kita, ya Allah ampuni kami ya Rabb. Pandang diri kami ya Allah nanti pada hari kiamat ya Allah. Pandang diri kami ya Allah, jangan Engkau palingkan wajah-Mu dari hadapan kami ya Allah. Meskipun kami adalah hamba-Mu yang banyak dosa, meskipun kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan kekhilafan dalam hidup kami, ya Allah ya Rabbana, sedikit pun ibadah kami dalam hidup ini ya Allah, itu kemampuan kami ya Rabb. Tidak pantas ya Allah kami menjadi penghuni surga-Mu ya Allah, tak pantas ya Rabb, tak pantas ya. Bimbing kami ya Allah. Ya Tawwab tub 'alaina ya Rabb. Warhamna wanzur ilaina ya Allah, wanzur ilaina ya Allah.
ya tawab tu mali qad kafani fi ilmi rabbi wasfi su'ali wa ikhtiyari ya Allah ya arhamar rahimin rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.